Di video kali ini kita akan membuat lagi permainan jangan sampai salah pilih. Dan kali ini kita akan menggunakan martabak telur. Siapa yang akan terkena jebakan? Tonton terus video ini sampai selesai. Beli apa ini? Ini? Iya? Ini namanya martabak. Woi, makasih, makasih. Ih, kok makasih-makasih? Orang ini mau dipakai untuk buat challenge ya kan guys? Gimana sih? Ini adalah terang bulan. Wah. Martabak manis ini. Wah, kesukaanku ini. Enggak. Jainal itu paling anti dengan yang namanya martabak manis, teman-teman. Ya kan? Coba kita lihat. Wih. Ada dua ternyata. Oke. Saya lihat dalamnya, wah, mantap ini. Ini tadi saya request khusus dengan potongan totalnya ada 8. Coba saya kasih lihat ya. Ini martabak 1. Wih, besar banget Pak ya. Iya, biar warak kami yang makan. 1, ya kan? 2. Jadinya tadi saya beli 2 bungkus. Pokoknya biar warak kalau main challenge-challenge itu biar seru. 3. Nah, ini jadi teman-teman nanti semua atasnya akan kita kasih jebakan teman-teman ya. Dan kali ini jebakannya akan berbeda lagi karena kita sudah mengambil masukan-masukan dari kalian di video-video kita sebelumnya. Dimana kita juga udah pernah buat video yang namanya jangan sampai salah pilih bakso, jangan sampai salah pilih mie ya. Nah, ini taruh sini. Ini kok agak gosong ini kayaknya ini ya, Nel ya? Siapa yang goreng ini? Hah? Iya, bapaknya lah. Agak-agak gosong ini teman-teman. Mudah-mudahan saya kebagian yang nggak gosong karena saya juga harus ikut challenge kali ini. Nah, gitu ya. Wah, ini bagus guys. Ada bonus ini, cabe-cabean ada di sini. Ada ini acar, ada cabe hijau. Nanti saya taruh jadi topping. Nah, ini tinggal tersisa 2 lagi. Kita akan langsung undi permainannya. Saya taruh di sini yang ke-8. Oke, mantap guys. Nah, berikutnya guys, saya harus mempersiapkan yang namanya topping, teman-teman. Nah, hari ini toppingnya tuh ada aneh banget dan beda dari video sebelumnya. Kita kasih lihat topping yang pertama. Nah, ini dia guys. Ini adalah beberapa di antara topping-topping yang akan kita pakai hari ini. Yang pertama kita lagi-lagi akan menggunakan serbuk Milo, teman-teman. Kalian bayangkan. Waduh. Ini dahsyat sekali ya. Saya taburkan di sekelilingnya juga, teman-teman. Ini martabak Milo guys. Nah, berikutnya ini juga topping yang kedua sudah pernah kita pakai kemarin. Kali ini kita akan taruh di atas ini. Martabak dengan topping selai strawberry guys. Mantap ini. Wah, ini ala chef, jangan lupa ala chef. Taruh di sini terus digini nah. Wah, ala chef. Nah, berikutnya teman-teman, ada topping baru kita yaitu topping Yupi, teman-teman. Ini adalah permen gula manis. Kita kasih topping Yupi di sini. Apa rasanya topping Yupi ini? Berikutnya ada topping meses, teman-teman. Topping. Wih, gokil. Oh, mantap kan? Yang berikutnya lagi, teman-teman, ada yang namanya Oreo. Oreo ini juga udah beberapa kali muncul di video sebelumnya. Keluar loh. Oreo. Nah, ini. Wah, gokil lah keluar tuh. Berikutnya ada lagi topping yang lainnya. Nah, ini dia guys, ini adalah topping yang belum pernah kita pakai sebelumnya. Ini adalah tomat. Nah, jadi akan dihias di atas ini. Tomat, kalian bayangkan, tomat itu biasanya ada di dalam hamburger gitu teman-teman ya. Kali ini kita akan pakai sebagai topping martabak guys. Nah, ini sama sisa potongannya sekalian di sini aja. Nah, suangar ini. Ada lagi. Nah, ini juga topping baru kita teman-teman, belum pernah kita pakai di video-video sebelumnya. Ini adalah daun mint. Daun mint ini kalau kegigit bener-bener dingin banget guys, dingin banget. Nah, dia harus memakan daun mint ini langsung. Oke? Dan ya, berikutnya satu topping terakhir. Ini adalah seperti biasa favorit dari kita semua. Topping keju, teman-teman. Kita akan parut dulu. Dan ini benar-benar real keju asli. Mantap ya. Oke, sudah teman-teman. Jadi ini adalah 8 topping.
pertandingan kali ini teman-teman, siapa yang akan sial ya? Kita akan lihat orang pertama saya langsung panggilkan. Ini adalah Kim Yogi. Silakan Kim Yogi. Oke, Yogi langsung aja, sudah ada 8 topping di sini. Martabak telur, silakan ambil satu. Bulgogi. Kok aneh? Samyang, martabak Milo. Oke, bagus. Yogi akan mencoba langsung saja martabak Milo. Nih, sendok dan garpu diserahkan langsung. Ini kemarin Lucky yang makan ya, si Milo. Kemarin Lucky makan Milo ya. Dan kemarin Milonya Lucky mencair, kembinya melted deh. Sekarang Yogi, kita lihat bagaimana rasanya. Cukup 2 suap dulu di depan kamera ya, buktikan. Ya, saya ambil Milonya. Sombong. Sombong dia. Milonya banyak sekali ya. Makan ya. Gimana rasanya, Ki? Ih, kok beneran pahit rasanya? Apa? Pahit kalau makan bubuknya aja tuh pahit. Makanya diaduk. Satu kali lagi. Ini tapi bener-bener kita nggak ada settingan ini ya? Nggak ada. Kamu fair dapat ini undian ya? Iya. Nah, silakan makan. Satu kali lagi. Nanti dihabiskan di luar kamera aja. Mantap nih. Ah. Oke, Yogi sudah berhasil memakan, tapi kita tolong tetap dihabiskan ya. Siap, siap. Kayaknya menderita ya. Enak apa enggak, Gi? Rasa dominan pahit dari Milonya tuh terasa loh. Jadi, tidak enak atau enak? Masih bisa enak, masih bisa dimakan. Enak, tapi pahit tuh gimana sih? Nggak jelas nih, Yogi. Ini langsung aja sana habisin ya. Ya. Saya panggilkan lagi peserta kedua saya. Ini adalah Lucky. Silahkan, Lucky. Oke. Langsung aja. Ada 7 tersisa. Udah, saya tukar-tukar. Buka, langsung kasih lihat ke kamera. Martabak Yupi. Harus ambil satu slice langsung dengan Yupinya satu. Potong dulu sedikit martabaknya. Ambil satu Yupi, langsung masukin mulut. Potong sedikit. Ya. Satu Yupi ya. Satu Yupi dulu. Mau dua? Jangan. Ya, satu dulu, satu dulu. Nah, ini rasanya guys. Mix antara manis dengan asin ini. Gimana rasanya? Berkelahi dia, manis. Ini rasanya Yupi semua, Pak. Martabaknya hilang? Hilang. Itu baru satu suap. Coba. Hilang. Suapan kedua. Aneh banget, Pak. Suapan kedua, langsung 2 Yupi. Enak atau enggak? Enggak enak. Enggak enak katanya, guys. 2 Yupi langsung, 2 Yupi. Tapi kan enggak apa-apa. Yupi itu kan makanan enak. Martabak makanan enak. Enak kali enak, jadi tidak enak. Hah? Oke. Habisin. Terus kita tunggu sampai dia bisa gitu mulutnya. Coba, ayo. Ingat, masih ada 6 lagi, jangan kemana-mana teman-teman. Tonton terus video ini sampai selesai. Diklik tombol like yang ada di bawah dan di subscribe channel kita menuju 10 juta subscriber teman-teman. Dah. Ah, kasih lagi kamera. Habis. Oke, hebat. Habisin di sana ya. Pasti bentar lagi dibuang nih permennya. Jangan dibuang permennya. Iya. Oke. Tolong teman-teman ya. Permennya jangan dibuang ya. Fair. Udah sana habisin. Saya panggilkan lagi peserta berikutnya. Ini adalah Wahyu. Silakan Wahyu. Oke, langsung saja ambil satu Wahyu. Oke, kasih lihat sini dulu yuk. Keripik kentang. Ujek. Bukan ujek. Keju. Keju. Wahyu mendapatkan yang keju. Gawat sekali. Gawat sekali. Gawat sekali ini. Gawat sekali. Udah dingin pak. Angetin dulu. Hah? Angetin. 2 suap. Nggak ada kejunya itu Wahyu. Bentar. Ini kan. Oh banyak. Oh banyak nih, banyak. Kayaknya enak nih. Kemarin yang mie keju enak banget saya makan tuh. Saya dapetnya nggak enak nih kayaknya. Enak? Enak guys. Soalnya kalau keju seperti ini dengan jumlah segini ini masih nggak berasa ya. Jadi enak, masih bisa dimakan. Satu suap lagi sedikit aja, yang kecil aja. Mantep nih kejunya banyak banget, lezat tos. Stop cuy. Enak ya? Enak dong. Oke. Wahyu sudah berhasil mengalahkan tantangan daripada saya, silakan dimakan. Berikutnya, saya akan langsung memanggil 2 orang. Saya akan panggil Christina, istri saya, dan juga Alfian. Silakan. Nah, langsung 2 dari 3 termasuk saya ya. Langsung ini diuni. Coba tutup mata. Ambil satu. Jangan dibuka dulu. Christina tutup mata. Ambil mata. Satu. Mana? Jangan dibuka matanya kamu. Aduh, udah. Baik, terus aku tutup mata, aku ambil satu. Nih. Ya. Ya, fair ya. Buka sama-sama. Satu, dua, tiga, kasih lihat kamera ya. Loh. Udah. Apa ini? Kok kosong? Mas kosong, ini Mas. Apa sih ini? Aku enggak dapat. Ini surprise.
selamat ulang tahun. Apa ya, gitu. Ini kok kosong nih? Ambil lagi, tutup mata. Ya ampun, song. Aku dikerjain nih. Nih, dah. 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 Satu, dah. Dua, tiga. Strawberry, tomat. Aduh, Oreo. Ini apa ini? Yes. Pokoknya langsung ambil. Aduh. Nih, Alfian yang ini. Kita lihat teman-teman bagaimana kalian harus memperhatikan baik-baik. Tolong kameramen ya. Iya. Diawasi mata-matanya, dua suap di depan kamera. Tapi ini selai kan, Pak ya? Itu selai, enggak apa-apa. Selai. Ini tomat. Tomat. Ini Oreo-nya udah. Udah, Oreo-nya udah. Selainya udah. Udah. Lihat, suapan udah. Pertama, let's go. Ini enggak dimakan, Pak. Enggak dimakan dia. Habisin. Mana? Habisin. Habisin. Ini aku langsung sama tomat-tomatnya semua nih, lihat nih. Nih lihat nih. Ini tomat-tomatnya semua aku makan langsung, teman-teman. Lihat. Gimana rasanya? Enak banget. Oke lah, kalau yang Oreo sih not bad ya. Ini kan martabaknya asin. Selainya kan manis. Lo enggak jadinya apa? Coba. Asem. Kok aneh? Asin, asin sama manis, asem. Lihat nih, guys. Ini udah suapan ketiga ini. Enak banget ya. Gak kuat aku. Enak banget ya, aku mau tukar. Udah makan dua suap belum ya? Belum, baru satu. Oke, kita replay. Kristina udah dua. Udah. Alfian? Terus satu. Udah. Satu kali lagi. Terus satu. Selainya banyakin dong selainya. Iya. Tipu-tipu dia. Nah. Tuh, makan. Itu baru bagus. Ayo. Hap. Mantap. Kebetulan yang ini enggak kerekot, Pak. Jadi satu lagi. Belum kerekam. Belum kerekam yang ini. Lagi. Satu lagi. Satu lagi. Belum kerekam. Belum direkam tadi. Aduh. Makanya pencet dulu tombolnya. Ya. Oke, rekod. Ayo. Darol action. Darol. Ayo makan. Yuk. Iya. Yeah. Mantap. Loh, kenal. Memorinya udah isi belum? Oke lah kalau gitu teman-teman ya, mereka sudah berhasil memakan tantangannya. Terakhir berarti peserta yang belum saya tantang ini adalah Weda dan juga Wibi ya. Tutup mata kalian, tangannya ke sini dua-duanya ya. Tunggu ya, saya keluarin dua-duanya. Tunggu, tunggu. Ini dia acak-acak nih, dia acak-acak ada dua nih. Acak-acak dulu. Tuh, ambil satu kalau udah. Udah. Saya hitung 1 sampai 10 kasih lihat kamera ya. Iya. 1. Kelamaan. Berapa? Sampai 3 aja. Sampai 3 aja. 3, kasih lihat langsung. Yes. Weda mendapatkan daun mint, Wibi mendapatkan meses. Berarti bertukar, Begini, guys. Oke, silakan. Aduh, saya temenin kalian makan nih, enak banget, sumpah. Ini nggak enak. Loh, jangan dipinggirin, enak aja, dipinggirin sama dia. Jangan dipinggirin. Satu-satu, kita lihat sini dulu. Daunnya mana daunnya? Daunnya. Ini ya, di bawah. Sedikit banget, sumpah. Nggak ada garpu ya. Nggak ada garpu, hati-hati deh lu. Belum terasa, kan kecil daunnya. Belum terasa. Kurang martabaknya diambil, bukan daunnya, sumpah. Daunnya, wet. Challenge-nya tuh di daunnya. Ya. Ajik nonton nih. Sehat itu, wet. Belum kerasa. Belum kerasa, guys. Kurang loh, ya. Nanti kita suruh tambah lagi. Wibi dulu. Yuk, Wibi. Makan. Yuk, makan. Gimana rasanya? Lucu, Pak. Hah? Lucu rasanya. Coba tanya Weda. Punya Wibi rasanya lucu, punya Weda rasanya apa? Dungu-dungu ya. Saya suka sama Weda. Siapa yang suka sama Weda? Tulis komen di bawah. Saya suka Weda. Enak banget. Wih, Pak. Hah? Itu umben ini, guys. Dalam permainan jangan sampai salah pilih. Ada yang out ini ya. Dia walk out, guys. Kabur dia. Wah, teman-teman, gimana tuh? Satu orang kena jadi korban. Sudah. Ini kenapa baru satu suap? Harus dua. Harus dua, teman-teman. Tadi semuanya udah dua suap. Suap terakhir ini. Yeah. Ingat, teman-teman, kalian bisa kasih ide kita juga di bawah makanannya apa dan toppingnya apa. Silahkan tulis di komen. Jangan tulis never surrender.
Bagus, habisin ini semuanya. Teman-teman yang lain nanti kesini silahkan tunjukkan piringnya. Sebelum saya closing videonya silahkan masuk semuanya. Wahyu sudah bersih. Ada merah-merah aja. Mantap. Alvian udah bersih. Ini Lucky dibuang kemana? Bersih. Yupinya. Dimakan ya. Kristina udah tinggal sedikit lagi. Alvian, kenapa Anda masih banyak Alvian? Kenapa masih banyak? Ya dikit-dikit makannya, Pak. Oh iya, udah. Kalau gitu teman-teman terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like. Sampai ketemu lagi di keseruan berikutnya. Kapan? Besok. Besok. Dah.